Kalau mau ngaku Habib, itu di Pasuruan sini. Jadi nanti bisa tahu siapa saya. Termasuk kau, Jering. Kalau mau nantang-nantang, itu yang jelas. Yang berani, kayak saya gini. Mau kau tantang, Habib Bahar. Ini urusannya kau, kalau kau berani Pasuruan. Tanya Habib Hamid, tahu semua itu di Pasuruan. Makanannya kau ini, kita cuma diem, nunggu. Kapan tak tunggu sama saya? Indonesia mau jadi apa? Tinggal nunggu semua kok orang-orang ini. Kalau perang, berangkat ini. Bukan cuma omong. Mulai dulu saya dengarkan ini. Percuma, kesian kiai-kiai itu. Kesian saya sama kiai-kiai itu. Tidak bisa nyatu. Zaman Soeharto, bukan kiai yang nurunkan, mahasiswa. Nyatu sebabnya. Amalnya ditinggal, ngajinya ditinggal. Gitu. Indonesia ini harus nyatu. Kita ini cuma diem, menunggu. Kapan meledaknya? Tunggu sama saya. Semua di belakang nunggu. Tanya Habib Hamid Pasuruan. Ini orangnya. Kau Jerry, kapan saja, di mana saja. Saya orang Bugis. Mau bahasa Bugis sama saya? Mau bahasa apa sama saya? Kaki saya di mana-mana. Bali kecil buat saya gitu-gitu. Kalau beraninya, kalau sudah minum. Kalau saya beraninya, kalau sudah ngaji. Kalau sudah wirid, berani saya. Itu 24 jam melek, baru saya berani. Yang dukung Allah. Saya tidak ada yang ditakuti. Tanya Habib Hamid Pasuruan. Habib Hamid Mahdali. Ini orangnya. Kau tidak ada apa-apanya like, buat saya. Mati kau. Kurang badannya kau. Orang yang tatuan berarti orang takutan. Orang yang rambut panjang itu orang takutan. Orang pakai anting lagi itu orang takutan. Gitu. Suara saja yang berani. Maka justru orang seperti ini pakai kopiah ini. Orang beranian itu. Saya nutup si Adi Pasuruan. Habib Hamid Mahdali. Ini yang nutup pengajian si Adi Pasuruan. Kau gak kenal saya kau. Sudah.